Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Prabu Fam, sedulur-sedulur sehobi dan juga pelanggan-pelanggan yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya tidak mau bikin video yang panjang-panjang. Saya cuma mau menginfokan kabar gembira. Jadi untuk terah jenis Pako ini pendatang baru dari Black Bull yang kita crossingkan dengan Manedeng. Jadi Black Bull Bloodline kita crossing dengan Manedeng Bloodline. Wah, itu pola permainannya walaupun cuma baru abar sekali, itu tekniknya oke. Brakotnya luar biasa. Jadi bisa meramaikan khasanah ayam hobi jenis pakoi. Ini yang tahap pertama, nah tahap pertama ini ada 9 ekor jantannya ada 9 ekor. Mantap ini kawan-kawan ya, tapi yang baru berani ayam baru 3 ekor. 3 ekor baru kemarin sore saya posting udah satu terjual, yang 2 udah ditawar ya lumayan tinggi lah. Kita pasarkan untuk yang sudah berani ayam itu per ekornya 5 juta. Sudah ditawar 3,5 tapi kita belum lepas karena memang untuk prototype, untuk uji coba. Jadi tekniknya memang mantap, brakotnya oke dan pukulannya juga merusak. Jadi bagi pelanggan-pelanggan Prabu Farm ini untuk terah baru dari silangan Black Bull Bloodline dengan Manedeng Bloodline ini mantap sekali. Jadi di samping ada terah dari durian dari Mr. Manop, sekarang ada Black Bull sama Manedeng Bloodline. Jadi mantap brakot-brakotnya, tekniknya luar biasa, super sekali. Bagi kawan-kawan yang penggemar ayam teknik, ayam pakoi, recommended banget ya kawan-kawan. Ini kita pasarkan yang berani ayam. Sudah ada video abarannya walaupun cuma baru abaran perdana, itu kita pasarkan hanya dengan harga 5 juta rupiah bisa dimiliki oleh kawan-kawan semuanya. Edisi terbatas untuk anakan yang pertama, periode pertama hanya ada 9 ekor tapi baru kita coba 3 ekor ya, mungkin nanti kalau udah mulai berani kita coba lagi untuk kita posting. Tetap ikuti di blogspot Prabu Farm, itu ada fotonya, ada videonya, sudah ada harganya. Jadi nggak usah pusing-pusing tanya ini itu, tinggal dilihat cocok, cocok harganya, cocok fotonya, cocok videonya, langsung WA transaksi ya, lebih enak ya kawan-kawan. Jadi untuk jual beli ayam online di Prabu Farm kita usahakan cara atau sistem yang semudah mungkin. Jadi kawan-kawan biar lebih jelas, tidak perlu tanya ini itu, semua infonya sudah kita tulis di situ. Fotonya ada, videonya ada, harganya ada. Tinggal menyesuaikan dengan keinginan dan juga kemampuan dompet panjenengan semuanya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, dukung terus channel Prabu Farm karena yang kita bagikan adalah informasi-informasi yang bermanfaat seputar dunia hobi. Semoga menginspirasi dan juga menambah keilmuan bagi kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.